Tadjahal. Jumpa kembali di channel saya Ferdi Halim. Kali ini saya membawakan topik mengenai jenis-jenis penyakit. Tentu, siapa yang mau sakit? Tapi saya hanya membawakan materi, membagikan informasi mengenai jenis penyakit dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, penyakit COVID. Xin Guan Fei Yan. Xin Guan Fei Yan. Flu. Ada dua macam penyebutan. Yang pertama, Kan Mao. Kan Mao. Bisa juga Liu Kan. Liu Kan. Batuk. Kesou. Kesou. Demam. Ada dua macam sebutan. Fa Shao. Fa Shao. Atau Fa Zhi. Fa Zhi. Campak. Ma Zhen. Ma Zhen. Cacar. Tian Hua. Tian Hua. AIDS. Ai Zi Bing. Ai Zi Bing. Lalu HIV, yaitu virus dari AIDS, ya, HIV. Ai Zi Bing. Bing Du. Ai Zi Bing. Bing Du. Tifus. Ban Zhen Shang Han. Ban Zhen Shang Han. Demam berdarah. Teng Ge Ri. Teng Ge Ri. Malaria. Nyue Ji. Nyue Ji. Diare. Fu Xie. Fu Xie. Mah. Ada dua sebutan. Kui Yang. Kui Yang. Atau Wei Bing. Wei Bing. Asma. Ada dua sebutan juga untuk asma. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Atau Qi Chuan. Qi Chuan. Diabetes. Tang Niao Bing. Tang Niao Bing. Katarak. Bai Nei Zhang. Bai Nei Zhang. Lalu sakit kepala. Ada beberapa sebutan untuk sakit kepala. Tou Tong. Tou Tong. Ya, itu kepalanya sakit. Kalau ada juga Tou Yun. Tou Yun. Itu lebih ke kepala pusing, ya. Lalu ada jenis
jadi sakit kepala itu vertigo, ya, dimana kepala pusing seakan-akan kita mau jatuh, kita kehilangan keseimbangan, ya. Sakit kepala jenis ini vertigo. Xuan yun, xuan yun. Tumor, chong liu, chong liu. Kanker, ai cheng, ai cheng. Sekian untuk materi kali ini mengenai jenis-jenis penyakit. Saya doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dijauhkan dari segala macam jenis penyakit. Ya. Semoga kalian terbantu mendapatkan informasi baru mengenai jenis penyakit dalam bahasa Mandarin. Jangan lupa untuk like, lalu subscribe, dan juga share mungkin ke teman-teman, kepada kenalan untuk informasi akan materi yang baru saja saya bawakan itu. Kita jumpa kembali di episode saya yang selanjutnya. Xie xie. Zai jian.